SM Store, amanah dalam muamalah. Orang yang bertakwa tidak ada rasa takut dengan musuh-musuhnya. Orang yang bermanhaj salafus soleh dengan sebenar-benarnya, bermanhaj dengan manhaj yang mulia ini, ya, tidak takut dengan musuh-musuh dakwah ini. Abadan, selama-lamanya tidak akan pernah takut kita. Bismillah, karena Allah melindungi dakwah ini. Namun jamaah sekalian, dakwah ini bukanlah dakwah yang nyarimu, yang nyari musuh. Kita Allah lindungi dari musuh, namun bukan artinya kita nyarimu, nyari musuh. Sudah dipahami ini ya? Kita berdakwah kepada orang mukmin secara umum untuk mengajak kita, mengajak mereka kepada agama yang hak, kepada ajaran yang benar. Namun jangan sampai tata cara kita dalam mendakwahkan mereka menyebabkan mereka memusuhi kita. Musuh dakwah sebuah keniscayaan, namun nyari musuh sebuah kesalahan. Ya, musuh dakwah sebuah keniscayaan pasti ada, namun nyari musuh sebuah kesalahan. Nabi SAW tatkala ingin mengislamkan tanah Romawi, apakah langsung perang? Tidak. Ya, Rasul kirim surat itu kepada Heraklius. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lihat, Rasul menggunakan bismillah dalam suratnya tersebut, menunjukkan rahmatnya beliau. Ya kan ya? Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatanlah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian Rasul tawarkan di situ untuk berislam. Jikalau tidak, maka Allah yang akan menentukan. Lihat Rasul kepada orang kafir, musuh Islam yang paling nyata, musuh dakwah yang paling nyata orang kafir. Namun Rasul masih menggunakan uslub tata cara yang baik. Nah, kita jemaah sekalian, tatkala mengajak orang kepada manhaj salaf, menasihati orang kepada yang hak, harus dengan cara yang baik.